Hai, saudara dan saudari semua. Nama saya Cikgu Paul. Okay, pada hari ini, saya ingin berkongsi satu aplikasi yang dipanggil sebagai AMO. Okay, apa itu AMO? AMO ini adalah satu aplikasi yang boleh kita guna untuk memaparkan skrin telefon pintar kita ke skrin komputer. Dua, AMO ini boleh kita guna untuk menyalin fail dalam telefon pintar kita ke komputer kita. Dan selain itu, AMO juga membolehkan kita membuka, okay, menggunakan komputer untuk membuka apa-apa fail seperti gambar, video, okay, dalam telefon pintar kita, okay, dalam komputer kita. Okay, kita tengok cara pemasangan AMO pada telefon pintar kita. Jom kita lihat. Okay, pada telefon kita, okay, pergi ke Play Store. Okay, di Play Store, type perkataan AMO dan anda akan dibawa ke paparan ini. AMO File Transfer. Okay, tekan perkataan install di sini. Okay, lepas tekan perkataan install di sini, okay, anda akan nampak, okay, icon AMO pada telefon bimbit. Okay, ataupun telefon pintar saudara dan saudari. Okay, dia berbentuk awan A. Okay, awan dengan huruf A di sini. Okay. Ini pada telefon pintar. Mari kita lihat pada laptop pula macam mana. Okey, di laptop. Okey, di laptop pada Bing ataupun Google search, okey, type AMO web. Okey, lepas tu ataupun web.amo.com. Bila kita klik AMO web ini, kita akan dibawa ke paparan ini. Okey, paparan ini. Okey, kita klik. Okey, kita akan nampak satu QR code di sini. Jadi sebelum itu, untuk saya ingin ingatkan, okey, untuk membuat sambungan telefon pintar ke laptop atau komputer kita, kita perlu disambungkan dengan Wi-Fi yang sama. Okey, punca Wi-Fi yang sama. Okey, contohnya kalau kita pada laptop kita kita guna Wi-Fi, pada handphone kita guna data internet, kita tidak boleh buat sambungan. Okey. Tapi kalau kita, okay, telefon pintar kita guna Wi-Fi dan sama dengan laptop yang disambungkan pada Wi-Fi yang sama, boleh buat sambungan. Ataupun laptop guna data, ataupun telefon pintar dia guna data internet, laptop juga disambungkan dengan data internet telefon pintar, boleh kita buat sambungan. Okay, jadi bila kita masuk ke laman web AMO, kita klik, kita akan nampak QR code ini. Okey, QR code ini boleh kita guna, kita guna telefon kita untuk scan untuk membuat sambungan. Okey, pada telefon kita klik aplikasi AMO. Okey, dan kita akan diminta scan QR code ini. Okay, saya bagi satu contoh. Okay, saya scan dengan telefon saya. Okay, bila kita scan, kalau sambungan kita berjaya, akan muncul paparan ini. Okay, paparan ini menunjukkan sambungan kita berjaya. Okay, satu kebaikan AMO adalah, okay, dia ada banyak aplikasi. Okay, contohnya picture, okay, aplikasi yang boleh kita buka telefon pintar dengan komputer, itu aplikasi picture, music, video, dokumen, file, okay, contact. Ini semua adalah dokumen file pada handphone kita yang boleh kita buka. Okay, selain itu kita boleh tekan message untuk baca SMS pada telefon pintar kita. Okay, kita juga ada aplikasi yang lain. Okay, contohnya video editing untuk membuat suntingan. Background ni untuk kita remove apa-apa gambar yang ada background. Okay. Dan kita ada reflector di sini. Okay, reflector di sini bila kita tekan, okay, akan muncul paparan start now. Okay, bila pada telefon. Jadi kita tekan start now, paparan telefon kita akan muncul pada laptop. Okay, jadi ini perkongsian pertama saya tentang AMO.